Rock zaman dulu. Kayaknya deh. Soalnya kayaknya gak ada canggung-canggungnya mah nyanyi tuh. Bener deh sini cantik. Mama udah biasa nyanyi rock kayaknya sudah, ya dulu. Cuma ya, sudah lama tidak membawa. Kita maju ke sini mah. Maju dikit nanti bingung yang mana ini panggung yang mana. Oki Lukman. Oh Oki Lukman kayak panggung, saya pikir kayak speaker. Makasih. Iya. Oke kita dengar aja langsung komentar pertama mungkin dari pemilik lagu Dewa 19. Yang pernah kenal dengan Dewa 19. Oh bukan. Bukan. Siapa dong? Kita sambut aja, inilah dia mantannya. Gak usah, kayaknya belum siap, ya udah Kang Arman aja lah. Kang Arman, dia Kang Arman. Kalau saya sih seneng Ferrari sama Mama Uti. Mungkin Bunda Maya sama Mama Isda, Bunda Ashanti juga setuju. Karena baru nih ada peserta yang rock. Dari kemarin-kemarin pop. Terima jadi kasih. Kalau bukan saya seneng rock, bukan karena... Jadi ada satu warna baru gitu ya. Dan nyanyinya juga aman. Terus juga tadi pas suara satu suara dua antara Mama dan Ferrari juga. Pecahnya enak ya. Iya gitu walaupun bener yang Endrik bilang, Oki bilang Mama nih kayaknya. Oh semuanya. Oh, iya okay. Asik di, kayak, enjoy gitu kan. Udah profesional banget iya. Gitu. Tapi seru jadi memang gak tegang. Biasanya tuh banyak peserta yang tegang. Jadi gue sih seneng. Asik tuh mah. Dari rockernya langsung bilang demikian tuh. Nah, kalau Bunda Maya kira-kira apa udah yang... siap nih Bunda Maya. Iya udah siap, ini udah ngerti banget aku. Kalau tadi aku setuju sama Kang Arman bahwa
dari kompetisi kemarin kita belum ada yang penyanyi rock ya. Cuman ini tadi nyanyi rock itu bukan berarti gayanya juga harus rock juga. Jadi aku pernah ngajarin Mechan bahwa bawain lagu rock tuh bisa jadi dengan beauty, dengan cantik, dengan feminin, keanggunan bisa. Gak harus jadi. Gak perlu harus kaki ngegang terus kayak yang rock, gak perlu juga. Oh gitu cantik pun. Juga. Jadi kalau era sekarang tuh gak perlu rocker tuh gak perlu harus jadi rocker. Ah. Walaupun lagunya ngerock gitu. Bisa jadi beauty cantik. Tapi untuk mama terutama ya, tadi kayaknya ngerok banget nih, kayaknya laki banget gayanya. Iya benar. Bisa-bisa bisa lebih feminin lagi mah. Ya karena rocker tuh. Juga manusia, jadi beda iya, ya betul. Maya. Rocker bisa jadi manusia. Apa aja. Kan bunda kan. Ini ngomongin gua banget loh. Apa? Kamu jangan feminin, betul. Enggak, feminin? Makanya. Apaan sih? Lagunya rock. Oh gua jadi bingung, orang tadi bunda lagi ngomong harus feminin gitu. Okay, okay. Ya lagunya rock. Oh, aku pengen tanya deh, mama ini dulunya rock, apa pernah ngeband apa gimana sebelumnya? Iya, waktu bunda, dulu pernah, bunda ngeband Santi. Ya? Anak band dulu mama, dari, nama bandnya tapi, zaman dulu bentol-bentol kena ulet bulu kalau gak salah. Itu mah gatel dong. Dari tahun 1995 kan, ya, 90-an. Sudah gak bawakan sampai sekarang ini. Gaya-gaya Mas Anang rocker. Role modelnya siapa? Role modelnya siapa? Yang jadi pujaannya siapa, idolanya? Yang ada di depan saya. Siapa? Ivan Gunawan. Gak mungkin. Ivan Gunawan. Gak mungkin. Gue separah-parahnya masalah. Gue separah-parahnya zaman dulu gue gak pernah pakai rok. Rocker bukan rok. Ini yang diomongin rocker. Coba rocker jadi jangan diganti L jadi locker ntar jatuhnya. Iya dong. Siapa Ma? Kang Arman. Nuhun, terima kasih. Kang Arman, monggo boleh kesini. Oke, boleh. Sebelas Januari. Enggak gitu amat, emang. Kepengen nyanyi bareng Kang Arman. Pengen nyanyi bareng Kang Arman. Oh gitu. Ini Kang, jadi si mama nih ngefans, punten. Ada dua artis rock yang dia ngefans banget. Hati-hati Kang, ini nasib jadi pembawa acara gitu, suka kena air-air begini nih. Gini Kang. Ngefansnya sama Mel Sandi kalau cowok Kang Arman beneran. Oh terima kasih. Tuh. Betul sama Mel Sandi. Bener. Teteh Mel Sandi ya. Oh Mel Sandi juga? Saya suka sekali dengan aksi panggungnya. Mama begitu ngomong aksi panggung pakai ngetip lagi ke Kang Arman bisa aja mama. Saya mama. Ya kan ada cantik-cantiknya dikit dong. Iya bener-bener. Mama mau nyanyi sama Kang Arman. Saya telepon Teh Dewi kita dulu nih soalnya nih. Pinginnya lagu Nakal. Inakal ya mama, inakal. Jangan panjang-panjang tapi ya Maya, dikit aja ya, rapnya aja ya Maya. Rapnya aja. Ini mama tuh ini ya, Malang ya, orang Malang? Jogja. Oh Jogja. Jogja. Nakal Mas Sony. Mas Sony nakal. Mas Sony nakal. Mas Sony emang nakal. Iya nakal Mas Sony. Ah benar banget. Siap Ma, mama rap ya. Bebas lah, buka juga gak apa-apa. Bukan, gue kayak flashback, kayak nostalgia, berasa nyanyi sama Atik Sibi. Iya benar, gayanya kayak Jawir banget ya. Benar, tinggal pakai kacamata hitam ya. Atik Sibi, mama foto, mama katanya mau foto. Katanya di sini gak menang, gak apa-apa yang penting foto. Iya betul. Ya udah kalau gitu mama gak menang ya. Pengen banget. Kasihan Ferrari banget. Dari tahunnya. Handphone. Yuk sini foto ya. Dari dulu kalah. Foto. Ferrari ada kok, Ferrari ada. Pakai handphonenya Kang Arman, ntar dikirim langsung ya ke mama ya. Siap, Koko. Nih Ferrari nih, fotoin Ferrari. Ferrari ntar difotoin ya, yuk. Coba, mama sama Kang Arman dulu kali baru sama Ferrari. Ini kan satu, dari muda udah ngefans banget. Dua, angle bawah ya Ma ya. Jaga jarak Kalima bisa Kalima. Halo, mepet banget sih mama. Satu, dua, tiga. Bener. Ferrari boleh ikutan. Satu, dua, tiga. Ya Teh Dewi, maaf ya Teh Dewi. Belum dong, Dri. Satu, ini dua. Ini kerja loh, bener loh. Satu, dua. Ya Dri kesel. Dan satu, tukang dua. Kursi iya, tukang foto iya. Udah. Dia pakai foto. Yaudah. Ma.
Oke, aman. Kalau begitu. Aman, makasih ya, Kang. Makasih ya, Mak. Makasih. Alhamdulillah, ya Allah. Anak rocker begitu tuh. Makasih ya, Maya. Iya, Maya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mama Uti dan juga Ferrari. Dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan peserta kedua. Kira-kira siapa ini?